apapun bentuknya, bahwa pengalaman ini akan saudara kenang sampai di akhir hayat nanti. Karena ini adalah pengalaman yang sangat berharga dan yang sangat istimewa yang akan saudara bawa sampai tua nanti. Oleh karena itulah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Kota Blitar terhadap penunjukan saudara-saudara sebagai calon petugas paskibraka baik di Kota Blitar maupun di Provinsi Jawa Timur itu harus dijawab dengan tanggung jawab. Bagaimana mengemban tugas ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah saya berharap ikutilah semua materi-materi yang akan diberikan oleh para pembina dan pelatih baik dari Polres, dari Kodim, dari Batalion maupun dari Purnapaski agar betul-betul pengalaman yang akan saudara terima ini adalah menjadi modal, menjadi bekal yang sangat berarti dalam melaksanakan amanah sebagai petugas paskri tahun 2024.